Ratusan warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyerbu loket tiket mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Nusantara Kendari. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan tiket kapal cepat gratis tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna. Seperti inilah kapal cepat mudik gratis tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna. Ratusan warga rela antri hingga berjam-jam demi mendapatkan tiket kapal cepat ini di loket tiket Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis pagi. Program mudik gratis yang digelar oleh Kementerian Perhubungan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan perusahaan angkutan laut PT Pelayaran Dharma Indah. Salah seorang calon pemudik, Waeni, mengatakan dirinya sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis ini. Pasalnya dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, ia kini bisa menghemat pengeluaran di tengah melambungnya harga-harga bahan pokok menjelang Lebaran. Alhamdulillah sangat membantu buat kami. Masalahnya ini mudiknya mudik gratis membawa rombongan anggota keluarga. Berapa Bu anggota keluarganya semua? Anggota keluarga, 5 anak, 3, suami, dan saya sendiri gratis 5. Itu gratis semua ya Bu? Pihak PT Pelayaran Dharma Indah mengatakan pihaknya menyediakan 4 kapal untuk angkutan mudik Lebaran tahun ini. Kapal cepat mudik gratis ini berlaku pada tanggal 5, 7, 8, dan 14 April dengan total tiket gratis yang disediakan sebanyak 2.000 tiket. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febiona Tameng, iNews melaporkan.